Aduh, makasih banyak ya Pak ya. Enggak apa-apa Mas. Jadi gini Mas, kalau di sini tuh anggap aja rumah sendiri. Kalau kesini lagi enggak apa-apa. Ini dirimu mau main kesini main-main aja gitu. Aku bongkar boleh enggak Mas? Iya jangan tuh Mas. Beda. Oh, tapi ngomong-ngomong rambutnya Mas baru ya? Ini aku cukur Mas. Enggak baru. Soalnya aku juga mau cukur Mas. Oh, banyak banget Mas cukur di situ. Ini toh, ini lurus, terus kanan. Oh iya 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 iya. Oh, warnanya apa Mas? Pink. Hijau goblok. Gak ada tau. Dapat bocoran tadi. Oh ya udah ya Mas ya, aku pamit dulu ya Mas ya. Oh iya yeah. Okay. Pamit Pak. Iya yeah. No no no. Krrrr. Oh iya iya iya. Masnya juga mau cukur? Oh, enggak Mas. Saya tukang cukurnya di sini. Oh. Ah, kebetulan saya mau cukur. Oh, bentar. Oke, okay, oke. Okay. Kalau mau cukur di sini harus pilih model rambut kayak gimana? Oh. Banyak sekali ya, Mas ya? Oh. Hmm. Halo. Saya milih yang ini. Bisa itu? Gak bisa? Gak bisa. Gak bisa? Putih semua kan? Oh putih gak semua. Bisa. Oh gak bisa ya? Oh. Di sini kalau mau cukur tapi yang manjangin rambut bisa? Oh ya bisa. Oh bisa? Bisa banget bisa. Bisa? Oh kalau... Saya kan gak percaya, saya tuh pernah menang lomba nyukur bulu domba. Oh sertifikatnya bisa di dalam. Oh. Oh. Beneran tuh Mas? Aduh. Ah yaudah. Saya mau cukur yang ini, meleset. Alah. Yang ini aja. Ya, oh. Yang gondrong ini. Ya, ya. Oke. Okay. Gondrong. Iya, yang gondrong. Besar. Gimana? Besar. Tapi saya mau ganti lagi dah. Bentar ya Mas, saya mikir. Banyak orang yang datang. Aduh. Saya gimana Mas? Nunggu dulu. Aduh. Enggak apa-apa. Aduh. Ya. Saya antrian ke 500 ya Mas ya? Oh, siap. Ya. Oke. Ini mau makan apa? Cukur apa ini? Cukur kayak Mas Naupal. Mas Naupal. Aduh. Naupal itu masnya Tigra. Mas, cukur Mas. Iya. Ini tadi mau cukur. Masnya mau lihat? Boleh. Ini majalah Kuak. Ganteng banget. Wah, ganteng Mas. Ganteng-ganteng ya Mas ya. Mas mau yang mana? Aku tadi mau yang ini, yang gondrong ini. Mau gondrongin rambut gua. Bisa. Bisa. Dia pernah yang nyukur ini katanya pernah lomba nyukur bulu ketiak domba Mas. Menang dia. Ini tarik mulet sih Mas. Oh mulet? Iya. Nah kayak orangnya ini nih. Ini dia nyukurnya dia gratis kacamata dia. Waduh. Nyukur. Gara-gara nyukur dia dapat kacamata. Bisa. Kalau Masnya ini pasang konde. Tapi ini keren Mas. Keren. Ini. Keren. Yang rambutnya nutupi satu ya? Satu mata ya? Lah, Masnya ngerokok? Ngerokok Mas, ngerokok. Enggak Mas, saya puasa Mas. Oh puasa, iya. Ngerokok Mas ya? Iya. Emang, kalau Masnya enggak puasa?
Enggak, Mas. Oh, enggak. Iya. Ya, kalau puasa enggak mungkin rokok dong. Oh, enggak boleh ya, Mas ya? Enggak boleh. Kalau di Solo enggak boleh. Iya, Mas. Masnya rokok apa? Nih. Gudang gula. Oh, gudang gula. Iya, Mas. Tadi rokoknya masnya yang nyukur ketinggalan di sini. Rokoknya rasa nabati dia. Oh. Aduh. Panas-panas gini nanya rokok ya, Mas ya? Rokok, Mas. Gak usah puasa, Mas. Kalau mokel. Oh, di sini, Mas. Kalau di sini mokel. Iya. Kalau orang-orang Solo rokoknya rata-rata apa sih, Mas? Gantung, Mas. Gantung uang. Oh, gantung uang. Iya. Oh. Kalau dulu aku pernah ngerokok itu pakai batang kelapa, Mas. Kebetulan kan di pantai banyak kelapa, Mas. Jadi dulu ada kelapanya udah jatuh tuh. Tebang pohonnya, kita buat rokok. Bisa, Mas? Bisa. Enak, Mas. Masnya nggak pernah? Jalan? Masnya nggak pernah? Enggak. Jadi dipotong, iya. Terus dipotongin kecil-kecil, habis itu diisap. Keren-keren, Mas. Masnya asal mana? Asal Solo? Jakarta, Mas. Oh, Jakarta? Iya. Ini Jakarta. Asal mentok aja, Mas. Jakarta mana, Mas? Jakarta luas. Oh, luas. Soalnya aku pendatang, Mas. Dari mana, Mas? Kemarin itu kan naik-naik kapal, terus terdampar, terus nyasar di pasar, ketemu bapak-bapak kan. Iya. Diajakin ke rumahnya aku. Diajakin nginep di sana. Kok bisa terdampar, Mas? Gak tahu, tiba-tiba nabrak gunung. Ini rokok, Mas. Enggak, Mas, nahan, Mas. Ah, ini. Rokok itu menyebabkan gambar-gambar seperti ini, Mas. Solusinya, iya, biar gak sakit, beli tembakau, Mas. Tembakau kan gak ada gambar-gambar, iya, ya? Iya, tapi sebenarnya cuma gambar doang, Mas. Oh, gambar doang? Iya, gak mungkin asli itu, Mas. Ini tenggorokannya lubang kalau ngerokok lewat tenggorokan, Mas? Lebih bagus, Mas. Lebih bagus? Lebih bagus. Oh, inovasi ya, Mas, ya? Inovasi. Itu lubangnya di mana, Mas? Tukang lubangin juga bisa, Mas. Oh, ya. Oh, ya, Mas. Aku punya tebak-tebakan, Mas. Aduh, apa tuh? Rokok. Rokok apa yang gak enak? Rokok yang gak diisep. Aduh, gak lucu. Aduh, sorry, Mas. Oh, jok kita beda, Mas, kalau Jakarta. Kemarin gue diajarin ngejok-ngejok sama orang gak lucu, Mas. Gak apa-apa, lucu. Mas. Itulah. Kita tuh harus lihat. Kalau mata berarti? Oh, kalau matanya sakit mata, Mas. Enggak, Mas. Gimana? Dia baru bangun biasanya, Mas. Oh, baru bangun. Masnya tadi pilih yang mana, Mas? Ini, Mas, mulet. Oh, mulet itu yang seperti gimana sih, Mas? Kemarin saya kan potong juga di sini. Oh, dan ini masih pendek. Kemarin saya potong. Terus saya mau kayak gini, malah jadi kayak gini, Mas. Tapi saya mau potong ini. Bohong, bohong. Kamu pembohong. Oh, jadi kalau di Solo itu yang ngetren model-model rambut apa, Mas? Selain apa tadi mulet? Gondes, Mas. Gondrong deso. Keren banget di sini, Mas, sekarang. Kamu tahu enggak mulet-mulet apa yang lincah? Apa tuh? Balet. Bagus, Mas. Itu udah lucu-lucu. Lucu, Mas, ya? Lucu, Mas. Nah, rencananya mau jadi model komedian, tapi model, Mas. Model doang. Jadi saya cukur tapi sambil komedi-komedi gitu, Mas. Sambil ngelawak-ngelawak. Gimana caranya, Mas? Ya, nanti cukur-cukur sambil stand up gitu, Mas. Solo nggak ada? Solo nggak ada? Nggak bisa. Nah, makanya itu saya mau bikin inovasi, Mas. Inovasi baru, bagus, yeah, Mas. Biasanya kan kalau artis stand up kan cuma berdiri. Di sini emang kayak gini, Mas, ya? Emang di sini model-model rambutnya bagus sih, Mas. Kacau. Pakai tuyul kayak ini, Mas. Itu sampai yang tuyul kamu pakai, ya, Mas. Aduh. Kalau selain mulet, Masnya biasanya cukur apa, Mas? Ini, Mas, nih yang nutupin mata itu. Situ. Ini model rambutnya kayak kecoa, Mas, ini, Mas. Lu Masnya pernah lihat kecoa cukur enggak? Waduh, enggak pernah, Mas. Saya pernah, Mas, lihat kecoa cukur, Mas. Kaget, Mas. Kan saya kan kecoa laut, Mas. Saya kan dulu tinggalnya di laut, Mas. Enggak ada cukur-cukur potong-potong rambut ini, enggak ada. Ada. Tapi ada kecoa enggak punya rambut, Mas. Nah, itu. Dia potong-potong rambut pokoknya. Saya potong rambut. Nah, kecoa kan enggak punya rambut. Pokoknya saya potong rambut gitu. Saya pernah berantem sama kecoa gara-gara masalah itu ngantri. Sama kecoa? Iya, sama kecoa. Anjing. Anjing emang kecoa. Kecoa sama anjing. Sini dong. Oh iya, iya. Ini kita masih bahas ini. Aduh. Kecoa. Kecoa.
Bentar mas ya, pasang dulu mas ya, pasang ya mas ya, copot bentar gak kena itu mas. Oh ini tadi bulu dada ya mas. Iya bulu dada. Tadi saya mau cukur rambut sekalian cukur bulu dada model. Saya tadi mau model bulu dada model. Oh gak boleh ya mas ya, gak boleh berkata kasar ya mas ya kalau lagi puasa ya mas ya. Gak apa-apa mas. Ini gimana ini? Aku tempel di sini aja ya, oleh-oleh. Tempel aja mas. Tempel aja ya. Apa ini juga tempel sekalian mas? Oh ya, tempel sekalian aja mas ya? Iya. Tempel model-model rambut biar orang-orang Solo tahu model-model rambut yang tren ya mas ya. Ayo kita tempelin dulu mas. Ini mas, tolong pegangin mas. Oh iya, sorry. Tapi aku agak dendam sama satu orang sih mas. Ya mama. Yang ini loh mas, yang gondrong ini loh mas. Mana? Ini kayak anu, apa jenisnya kayak kecubung mas mukanya. Saya tempel. Ini tipe tempel orang ya. Yang punya masalah hidup mas. Oke oke. Ini. Lurus hidupnya itu. Iya. Udah, saya tempelin ya mas ya. Tapi di sini kok rambutnya warna hitam semua ya mas ya? Nggak ada yang kayak saya mas ya? Nah masnya itu, kenapa di chase mas? Jadi dulu aku kan kalau di laut kan kita kan hobinya kan berburu-buru kan. Jadi ketika berburu-ubur-ubur, kan ubur-ubur biasanya kan hitam kan. Nah aku ketemu ubur-ubur bule mas, jadi nyemprotnya pirang mas. Bahasa Inggris tadi. Aduh. I don't know. What are you doing gitu. Berarti masih pintar bahasa Inggris? Saya enggak pintar bahasa Inggris, Mas. Cuman kalau di laut saya ngajar di bimbel bahasa Inggris. TOEFL cabang laut itu ada. Siapa yang ngajarin, Mas? Saya dan teman-teman, Mas. Ada di situ pesertanya ada penyu. Nah, itu teman saya itu, Ilham Penyu. Dari mana ya? Ilham Penyu itu salah satu pengusaha di bawah laut, Mas. Dia buka kontrakan, buka kos-kosan itu 5 gedung. Cuman isinya satu kamar doang. Jadi 5 gedung itu isinya satu kamar. Luasan dong, Mas. Iya. Wah, itu enggak tahu memang Ilham Penyu itu otaknya ada di ekor. Ekornya penyu itu otaknya di situ. Ada lumba ada ini enggak sih, Mas? Apa tuh? Putri duyung. Oh, ada. Di sana kalau di laut itu rambutnya wajib warna-warni, Mas. Kalau di Solo gimana mas? Mau warna-warna rambut pas puasa itu biasanya kan anak-anak. Kalau di laut itu anak-anak kuda lumping, kuda lumping, anak-anak kuda laut. Anak kuda laut itu kalau waktunya puasa warna-warna rambut ya. Kalau di Solo jarang nih mas. Karena apa gimana? Hitam itu udah jadi ciri khas. Katanya mas, saya dengar ya dulu. Presiden cukupnya di sini mas. Dia pernah cepak rambutnya, pernah pakai rambut. Bener mas, itu hitam putih kayak bola FIFA itu yang gagal. Bener. Yang gagal itu. Aduh. Tadi harusnya nggak gagal mas. Terus? Gara-gara apa mas gagal? Diusut ke ini mas, apa tuh? Jadi ya lagi ngantuk aja mungkin. Gitu makanya. Masnya nggak mau resmiran rambut? Cocok takutnya mas. Nah kalau gini nih. Cocok ini, pakai model rambut ini, warna-warna rambut ini, cocok. Warna apa mas? Diwarnain, bagusnya sih, blonde, cuman ada abu-abu, mejiku, hippie new. Bervariasi warna mas. Bagus. Bervariasi, kayak ini nih, kayak korek, rokok. Aduh saya nahan-nahan rokok dari tadi mas. Cepat aja mas, gak apa-apa, kita tuh mokel-mokel dikit lah. Soalnya kalau di laut kalau nggak puasa ya mas ya. Nanti rambutnya rontok mas. Gak punya model rambut. Tapi mas dari kapan itu mas? Kok di sini ada akuarium ya mas ya? Jangan-jangan di sini ada perburuan mas? Ini mas, jadi tuh ada filosofinya mas. Ini. Gimana? Jadi ya biar kita bosen nih nungguin cukur rambut. Gak bisa mas, aku harus pecahin ini mas. Aduh jangan mas. Gak boleh mas. Jangan, gak boleh. Soalnya menangkap hewan-hewan alam itu salah satu perbuatan yang diperbolehkan kalau ada uang. Kalau ada uang. Kalau mancing juga boleh mas. Oh mancing boleh. Di sini juga mancing mas. Mancing. Dulu kalau di laut ada banyak orang mancing mas. Cuman ya itu orang-orang mancing yang nggak tanggung jawab mas. Kenapa? Kalau di sini mancing buat apa? Buat makan atau buat biasa? Kadang kalau misalnya gabut gitu kan bisa cabut mancing. Oh mancing. Mas. Ini juga akuarium, Mas. Oh, enggak dong. Enggak mungkin. Kaca ikan dong. Oh, kalau di Solo potong rambut namanya. Bukan cukur ya, Mas ya? Gantung, Mas. Ini kok yang
Yang berwarna cuma mulutnya doang, Mas. Model lo di sini bisa cukur model mulut ya, Mas ya? Mulut ini, Mas, udah dibilang ini paling bagus top. Itu kok cukurnya pakai topi sih, Mas? Itu model-model gimana, Mas itu, Mas? Itu model orang kurang makan kayak itu. Aku mau liatin ah. Oh, ini katanya tunanetra juga, Mas, yang nyukur, Mas. Jadi dia kalau nyukur pakai guntingnya itu ada alarmnya, Mas. Nah, kalau misalnya salah guntingnya bunyi, Mas. Asli kasih. Uhi, uhi, uhi gitu, Mas. Enggak jelas. Enggak jelas, Mas. Ini ganteng ya, Mas ya? Wah, kenapa itu? Kenapa itu? Mas, kenapa, Mas? Mas, kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Hei, 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 kenapa ini? Hei, kenapa? Kenapa, Mas? Gini. Ya, mati. Maaf ya, Mas. Maaf. Tai. Ini padahal rambut gua udah panjang banget, Mas. Maaf. Masalahnya kalau saya enggak potong ini, ntar jadi dikira aku udah laut, Mas. Nih. Gimana? Sekarang sampean boleh pulang. Pulang, listriknya mati. Mati. Wah, kacau. Gama. Ya udah. Ini tapi tak bawa ya, Mas, ya ini, Mas. Boleh. Boleh. Oke, tak apa-apa. Yaudah. Boleh. Pamitan ya, Mas, ya. Boleh, oh, boleh. Rokoknya masnya ketinggalan, aku bawa aja. Ya, makasih, Mas, makasih. Boleh. Bentar. Lupa. Mau ini. Dici sama orang ini, Mas. Makasih, Mas, ya. Makasih. Mas, ini posternya boleh tak minta enggak? Alah, tak kayak sing lu HP.